Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munafa fi ulumi fi dalil amin. Wa rawal hakim, dan telah meriwayatkan oleh Imam Hakim, annahu, akan bahwasanya, qalat imra'atun, telah berkata seorang perempuan, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bunna ami, sesungguhnya anak pamanku, ratiba misanan, sepupuan pulanan, yaitu si pulan, yakhtubuni, ia melamar aku, ayadu'uni ilan nikahi, maksudnya ia mengajak aku kepada nikah. Jadi ada seorang perempuan ngadu kepada Rasul, ya, bahwa dia dilamar oleh misanannya. Bagaimana tuh kalau begitu? Fa akhbirni, maka oleh karena itu beritakan kepadaku, ya Rasulullah, ma haqqu zawji 'ala zawjati, apa hak suami atas istri? Apa hak suami atas istri, ya Rasulullah? Aku mau dilamar, ya, oleh misananku, ya Rasulullah. Apa hak suami atas istri, ya Rasulullah? Jadi nanya. Ini jadi hikmah buat kita kalau kita kepengen nikah, ya, belajar ilmu nikah. Ya. Yang kita pelajari ini adalah ilmu tentang pernikahan. Hukumnya wajib orang yang mau nikah. Kalau dia enggak belajar, dosa. Apalagi yang udah nikah. Wajib belajar tentang kitab ini, isi kitab ini. Atau juga kitab-kitab yang lain yang tentang masalah pernikahan. Wajib belajar. Kalau enggak belajar, ya dosa. Ya. Fa in kana, maka jika ada, ai zalikal aku, hak itu, syai'an sesuatu, ai amran perkara, maka jika ada sesuatu perkara itu, utiku, ai aqdiru alai, aku mampu atasnya, tazawwajtu, maka aku kawin kepadanya. Aku mau kawin kalau aku mampu, ya, ya Rasulullah, menunaikan hak itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, min aki, di antara hak suami atas istri adalah an ay annahu ay sya'na, bahwasanya, bahwa keadaannya, law sala man khirahu daman wa qai'an fala isathu, jikalau mengalir dari dua lubang hidungnya darah dan nanah, lalu ia, ya, menjilati darah nanah yang ngalir dari hidungnya, dikasir A dan kasir H, walahi, bilisannya, dengan menggunakan lidahnya, ma'addat haqqahu, niscaya si perempuan itu belum menunaikan haknya. Walaupun udah kayak begitu, ini, ya, ya enggak juga disuruh begitu, enggak. Ini adalah menandakan apa? Biar paham. Ini maksud di sini adalah betapa besarnya hak suami kepada istri.
betapa besarnya hak suami kepada istri. Wal mankhiru mankhir mankhiru ya. Bikasil ha bikasil kha dan kasra kha al mu'jamati yang bertitik satu. Kharakul anfi itu adalah lubang hidung. Membacanya boleh kalau min khar man khir boleh aja. Tapi karena di sini pengarangnya membahas wal man khiru bikasil kha-nya, kita harus baca begini ya. Kita ikutin. Lau kana aisyanu, jikalau ada, artinya keadaan ini yang bagi si ogianya ayajuzu boleh dibasarin bagi manusia. Ayasjuda libasarin bahwa dia sujud kepada manusia. Ay akhara manusia yang lain. La amartul mar'ata antasjud li zawjiha. Ini saya aku perintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Andai kata boleh, kata Rasul, bahwa manusia sujud kepada manusia. Aku perintahkan istri sujud sama suami, tapi karena enggak boleh, ya enggak. Ini juga bukan berarti sujud. Biar paham ini bahasa, ya. Artinya apa? Betapa besar hak suami kepada istri. Betapa wajibnya istri, ya, patuh kepada suami. Bukan berarti disuruh seperti ini, bukan ya. Ini andai kata, menandakan apa? Betapa besarnya hak suami kepada istri. Iza dakhala 'alaiha lima faddalahu Allah 'alaiha. Apabila masuk ia si suami alaiha kepada istri, sujud istri kepada suaminya. Lima faddalahu Allah 'alaiha, bagi apa? Ya karena sesuatu yang telah Allah lebihkan suami laki-laki atas perempuan. Qalat, berkata ia, walladhi ba'asaka bil aki la atazawwaju ma ya ma bakiyat ma ya ma bakitu dunya demi, kata perempuan itu, demi yang telah mengutus engkau dengan aku, maka aku tidak kawin. Aku tidak kawin mabakitu dunia, semasa aku tinggal di dunia ini. Aku tidak kawin semasa aku tinggal di dunia ini. Jadi semasa aku tinggal di dunia, aku enggak kawin. Ya, kalau mau baca ma baqiyati dunia, ya bisa juga sih. Semasa masih kekal oleh dunia. Atau kita mau baca ma baqitu dunia. Baqiya baqitu. Semasa aku tinggal di dunia ini. Demi yang memutus engkau dengan hak, aku enggak mau kawin semasa aku masih tinggal di dunia ini. Wa qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, atat fatatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang pemudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
inni fatatun ukhtaw ya inni fatatun ukhtabu fa akrahu at-tazwij. Aku seorang pemudi yang aku akan dilamar maka namun aku benci, lalu aku benci nikah. Aku enggak mau nikah ya Rasulullah, tapi aku mau dilamar, gimana ya Rasulullah? Fama haqqu zawji 'ala al-mar'ati, apa sih hak suami atas istri? Qalat, Rasul menjawab, "Law kana min farqi ila qadami'i sadidun fala isatu ma addat syukrahu." Andaikan jikalau ada daripada belahan rambut, dari mulai belahan rambut sini kepala ila qadami sampai dengan tumitnya dari kepala sampai tumit, sodidun, ada nanah campur darah. Sodid itu nanah campur darah. Fala isatku, lalu dia isep. Si istri isep tu nanah campur darah. Ma'adat syukrah. Ini saya itu belum menunaikan syukurnya. Masya Allah. Kira-kira ada enggak istri yang mengisep? Ya, jangan darah jerawat aja kali ya. Enggak ada. Ini jangan kita katain ini kita, tapi orang ada yang mencela ini. Maksudnya ini adalah bukan enggak juga disuruh begini. Enggak. Ini menandakan apa? Ya. Saking besarnya hak suami kepada istri. Namanya hiperbola. Ya, jadi dalam ilmu bahasanya. Jadi saking besarnya hak istri. Ah, saking besarnya hak suami. Ini saking besarnya hak suami kepada istri. Warwiya bisanadin jahidi bisanadin jahidi dan telah diriwayatkan warwa bisanadin jahidi dan telah meriwayatkan dengan sanad yang jahid Sulaiman At-Tabrani, oleh Sulaiman At-Tabrani, Imam Sulaiman At-Tabrani, nisbatun ila tabriyatin, nisbat kepada tabriyah, ala ghairi kiasin, atas tidak kias, wahiyya madinatun bisyami, dia adalah madinatun bisyami, kota di negeri Syam. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu, la tu'adi aqallahi ta'ala, sesungguhnya perempuan itu tidaklah ia menunaikan aq Allah ta'ala, hatta tu'adi aqa zawjiha kullahu, sampai dia menunaikan aq suaminya seluruhnya. Jadi kalau begitu apa? Ridho Allah fi ridho zawjiha. Ridhonya Allah berada di ridho suaminya. Jadi kalau begitu, cari ridho suami, jauhkan murka suami. Masya Allah. Ini para istri mesti tahu ini, mesti ngaji. Suami istri mesti ngaji. Lau sa'ala, ya, jikalau ia minta, ya, akan dia yang dia minta. Wa iya ala zu'ri kitbin, jikalau dia minta, si suami minta kepada akan istrinya, sedangkan istrinya berada di atas punggung, ya, kitbin, di atas punggung unta, ya, lam tamna'u nafsaha. Maka tidak boleh si istri mencegah dirinya. Masa kita enggak boleh, enggak mau, mesti mau. Mesti mau. Ya. Kecuali istri lagi sakit, ya jangan juga nih. Kerjaan juga bangetan banget. Kalau bini lagi sakit, ya jangan, ya. Ntar kalau udah sembuh. Kalau bini lagi sakit digituin juga, itu namanya laki apa tuh?
berperi kemanusiaan. Serem banget ya. Kejam. Namanya kejam. Bininya lagi sakit. Ya, itu baru enggak boleh. Itu namanya agama larang. Qala Ibnu Abbas, berkata oleh Ibnu Abbas, atat imra'atun min Khas'ama, telah datang seorang perempuan dari Khas'am, satu tempat, ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Faqalat, lalu berkata perempuan itu, inni imra'atun ayyimun, sesungguhnya aku adalah perempuan yang janda. Wa uridu atazawwaja, aku ingin nikah. Fama aku zauji, apa aku seorang suami? Qala, kata Rasul, inna min aqdi zauji ala zaujati, sesungguhnya di antara ak suami atas istri, iza aradaha, apabila si suami menginginkannya, menginginkan akan dia, akan istrinya. Si suami, apabila si suami menginginkan istrinya, faro wada, lalu si suami merayu istrinya, anapsia daripada diri istrinya, wa iya ala zuhri ba'irin, sedangkan istrinya berada di atas punggung ontak. Istrinya lagi naik ontak, suaminya minta, la tamna'uhu. Maka si istri enggak boleh mencegahnya, kasih aja. Ini juga ya bahasanya bahasa apa? Hiperbola, bukan ya, bukan benar-benar di atas itu, yang enggak boleh di atas itu. Ini menandakan apa? Betapa besarnya ak suami kepada istri. Jangan di tempat tidur, di depan, di ranjang, di atas onta kalau dia mau. Gitu. Kasih, ini kan enggak mungkin ya, saking apa? Saking besarnya. Tapi kalau istri lagi sehat, kalau sakit jangan. Kebangetan banget sih, sakit mesti dianuin juga. Jangan. Wa min aqi, dan di antara hak suami adalah alla tu'tiya syai'an min baiti illa bi izni. Bahwa tidak boleh di antara hak suami, bahwa tidak boleh si istri memberikan sesuatu daripada rumahnya, diberi sesuatu dari rumahnya kepada orang lain, illa bi izni, kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, maka jika si perempuan itu, istrinya itu melakukan zalika, demikian itu, dia kasih orang tanpa izin suami, kanal wizru 'alaiha, niscaya dosa ya diberikan kepada istrinya. Wal ajru lahu, dan pahala kepada suaminya. Wa min aqidan, di antara hak suami, alla tasuma tatawuan illa biiznihi, bahwa si istri enggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Masyaallah. Puasa aja masih disuruh stop. Kan itu biar ibadah kepada Allah. Bagaimana yang lain? Bagaimana ke mall, ke pantai, ke jalan-jalannya? Puasa aja masih jangan. Ini suaminya lagi libur, tuh bininya jalan-jalan. Ya, bininya jalan. Suaminya di rumah bengong aja ya. Jangan sampai begitu. Kata istri, kata suami, kalau suami bilang jangan pergi, jangan pergi. Sekalipun pergi siapa? Temenin suami. Dan istri, suami itu hendaknya merasa senang dengan berdua. Jangan merasa bosan dengan berdua.
seperti dulu, masih di awal-awal. Ya, orang dari awal-awal kan begitu. Ya, berdua senang. Ya, sedih kalau berpisah. Jauh saja hati rindu. Ya. Dan udah lama-lama nikahnya buyar cintanya. Bosan berdua-dua lah. Jangan begitu. Cintaku sampai mati. Ya maksudnya sampai mati, ya enggak juga mati dua-duanya, enggak. Bininya mati duluan, ya duluan dah. Jangan ikut-ikutan mati, jangan. Ya, maksudnya sampai mati, ya, ya masing-masing gitu ya. Cinta terus, sayang terus, sampai tua. Jangan baru-baru doang, sayang, sayang, sayang. Ya. Udah lama. Ya. Saling benci, jangan ya. Masih baru panggilnya sayang, udah lama panggilnya lu gua, lu gua, jangan. Jadi kalau begitu gunakanlah kata yang sampai tua masih kita gunakan, masih sayang. Sayang, sayang. Fa'in fa'alat ja'at wa'atisat walam yutakabbal minha. Maka jika ia si perempuan melakukan ya, itu ya, dia puasa juga tuh, istrinya puasa, dan suaminya ada di situ, istrinya puasa. Ja'at, lalu si istri ini kan dia puasa ya lapar. Wa'atisat, aus. Walam mitakabal minha, maka tidak diterima daripada ibadah puasanya itu. Enggak diterima, walaupun dia lapar, walaupun aus banget. Jadi Allah enggak mau tuh nerima, datang kepada Allah mau ibadah tapi dia maksiat sama suami. Allah marah, enggak bisa, enggak bisa. Sama suami kamu, patuhi suami kamu. Bahasa kita begitu. Jadi tinggi banget ini hak suami kepada istri. Ya. Wa in kharajat min baiti abi ghairi iznihi la'anatha al malaikatu ata tarji'i ila baiti aw tatub. Dan jika dia keluar dari rumahnya dengan tanpa izin suami, ini saya malaikat melaknat dia sampai dia pulang ke rumahnya atau dia tobat. Sampai dia tobat. Sampai dia pulang. Ya. Baru enggak dilaknat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dilaknat oleh malaikat. Malaikat melaknatnya. La'anat hal malaikat, dilaknat oleh malaikat. Jadi perempuan harus jaga diri ya. Harus patuh sama suami. Kata suami jangan jalan, jangan jalan. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.